satu. Tiga pakai satu penuja. Terima dengan tenang berita yang memberikan kasihan bola pada. Tidak bisa dibaca terkena jarak badil ini. Bola-bola cepat yang dimainkan jarak badil. Akhirnya bola bergulir kembali ke pangkuan. Jarak badil, sebelah pangkuan sudah. Terima dengan mudah terlepaskan Wisnu. Kali ini dikawal ketat terkena jarak Wisnu ini. Akhirnya buka kembar muncul kembali terjadi tiga sama. Tiga menyerang, tiga menunjau. Mau memberikan lepaskan lagi mau. Masih dapat dibaca dengan mudah lepaskan tinggal. Lagi-lagi terpau lawan kampanye ada mereka yang dimainkan. Angkat ke lawan tiga. Angkat bergerak tiga menunjau. Angkat ke depan maksudnya lepaskan bulan. Lagi-lagi terkecoh lawan dan banyak jenis saudara. Hingga berubah poin abad sama. Abad menyerang, abad mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai sebenarnya. Angkat lagi dengan tenang, lepaskan bulan. Teraktif usaha kami tidak lepas lagi di bawah. Masih bisa diselamatkan, tidak. Kurang cermat dan banyak jenis saudara. Akhirnya berubah poin 5 abad. Lima bergerak, empat mempertahankan diri. Masih tetap kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh anak-anak Patriot Salon. Ternyata kontrolnya kurang begitu sempurna seorang Brindo ini. Akhirnya hasil yang diterikan Anum Ampah. Ada bergerak, empat mempertahankan diri. Mas Patriot Salon tak pecah. Ada Brindo Isyan, ada Suhelo, akhirnya. Lagi-lagi bola melebar jauh peringatan lapangan. Tujuh melawan apa? Tujuan baru PH. Tujuh bergerak apa ke Richard? Lepas berikan, lepas lagi jauh. Masih bisa, nampaknya pelanggaran terjadi saudara. Maka bola bertambah poin 8-4. Delapan bergerak apa ke Richard? Akan menggulir pada apa berikan? Mas kata Griko, Umar sudah bisa itu saudara. Akhirnya bola berpindah kembali ke pemain Cipul terakhir. Apa ini dia? Akan mencoba membangun serangan kembali di mainkan. Sebuah serangan sudah bakal. Angkat dengan mudah. Cukup keras. Bola sudah di mainkan. Seorang menit. Akhirnya bola bertambah poin. 9-5. Saudara Wisnu. Ada bakal urusan apa saya pindah. Dibanjol ketat tambahnya saudara. Akhirnya berubah poin 10. Tidak sama. Angkat lagi bakal, naik kaki berbahaya itu. Tembus juga pergerakan jarak itu sudah saudara. Akhirnya dapat menambah angka Anum 10. Itu konsentrasi bola. Bagaimana saudara itu terlalu longsor gak jauh meninggalkan lapangan. Maka bola bergulir kembali ke pangkuan Trian. Akan mencoba secara tiba Trian. Dapat sudah ada wakil, ada pade langsung selamatkan. Kesempatan baik satu dua tiga ucuk. Masih dapat dari sebasi wakil mencoba lagi. Terkecoh lawan dan wajah saudara. Akhirnya menambah poin 7-11. 7 menjerat sebelah terbisa. Angkat dengan tenang. Masih bisa dari sebasi. Sontek serangan tenang. 1, 2, 3. Penempatan bola namun melenceng jauh meninggalkan lapangan hingga menambah poin 8-11. Ada tertiba lepaskan bola lucu disimpan saja dengan mudah saudara. Akhirnya menambah poin 9-11 saudara. Sembilan berderet sebelas kemenangan ini. Masih ada bodoh mengapa coba lepaskan timnya sudah. Ada setiap tim di sana lepaskan bola lucu. Masih bisa ada bersama Suhe. Lepaskan tidak. Lalu menukik di bibir net cerah bingga ini. 12 kerawat 9. Kali ini dia pemain Trian. Akan mencoba mengasih bola sebelumnya. Angkat cerah bodoh. Kirim ke Suhe memberikan dan. Lagi-lagi memaut arah lawan tak banyak terus saudara. Maka bola bertambah poin 10 melawan 12. 10 menjerat 12 kemenangan ini. Aku bisa diantisipasi.
dikawal ketat bergerak ke serangan ini hingga menambah poin 11-12. 11-12 dua belah kemenangan ini. Sayang sekali siapnya penyangkut di bibir net tersebut. Maka bola berpindah poin kembali ke pangkuan Agus. Rian Salah ini yang kosong. Ada celah pelajar di sana. Memulihkan, lepaskan lagi Bridai. Masih bisa dan masih cepat Rian. Masih ada bola. Dilontarkan barang Dani. Akhirnya mendapat tanggak kembali di 14-14. 14 Bergera angkat kaki 1-3 wakil masih hidup bola akan berkembang kalinya 1-3 sayang sekali tidak usah lebih suka dengan muda bola cepat dibatkan seorang Badel maka akhirnya bola berpindah bola balik ke bantuan Cibunuh akan dengan tendang lepaskan lagi sebaik-baik coba kasih letarkan seorang Dani akhirnya menambah poin 15-12. Seorang Ucuse terima Frida memberikan masih bisa ada persembasi lepas ke belakang berarti Ucuse memberikan lalu saja dengan seorang Ucuse sebenarnya akhirnya hasil yang mendapatkan poin 13-15. Kali ini serang Badel akan coba-coba lepas kaca ada Ucuse di sana lepas ke rimbang tidak bisa diantisipasi dengan mudah dari saudara hingga menambah poin 14-15. Satu angka saja mungkin sama ada Ojo di sana lepaskan bola mendarat dengan sempurna pergerakan wing yang cukup sempurna dimainkan seorang Dani akhirnya kali ini seorang Dani mencoba mundur ke belakang siap lepaskan juga memberikan lepaskan itu. Ternyata dua gol pukulan terjadi saudara 15-16. Kali ini seorang itu pemain barisan depan dia mencoba mundur ke belakang konsentrasi bola sebenarnya sepelajar-pelajar itu memberikan dan lagi-lagi pergerakan sudah bingung tidak bisa dibaca dengan mudah saudara akhirnya merubah poin 17-15. Secara Wisnu Oko berikan, lepaskan lagi. Lagi-lagi cukup sering serangan yang dibaikkan seorang itu dari saudara hingga menambah poin 16-17. Kali ini seorang itu hanya peranan kembali dimainkan. Angkat dengan Benang Agus. Lagi selamatkan Dino. Masih ada wakil di sana. Oko lagi. Salah komunikasi rupanya. Antara wakil dengan saudara itu. Akhirnya angka kembar bocor kembali terjadi 17 sama saudara-saudara. Nampaknya kedua penama sudah standby di lapangan sebelumnya juga Oke berikan masih ada Radu di sana kerana bisa suhe lepas ke belakang lagi-lagi serangan Rafael tidak bisa dibaca dengan mudah saudara akhirnya berubah angka 18-17 Rafael terlalu longsornya jauh meninggalkan lapangan akhirnya bola berpindah poin kembali ke bangkuan Rian Salam kali ini sudah bingung akan mencoba lakukan jump shot mengangkut di bibir net saudara akhirnya bola berpindah poin 19-18 terpaut satu angka masih tetap anak-anak Citra akan mencoba lakukan shot terima dengan mudah saudara masih bisa memasukasi lepas belakang kesempatan baik masih hidup bola Ucu mencoba tidak bisa dikembalikan dan tetap saudara maka bola bertambah poin 19 sama 19 menyerang sebelah manusia naik terlampau ke sana lepaskan bola lagi-lagi seorang Pridai dapat mencobohkan jantung para pertandingan dari Trian 20-19
20 kocer raksa kira-kira kemenang hari ini. Siap lakukan. Oke berikan. Masih bisa dia persipasi. Dodong. Langsung serapatkan ke belakang. Masih bisa dia persipasi. 1, 2, 3, abis. Masih bisa dia persipasi di kota. Tak besu. Buat berapa-apa ini. Hingga berapa poin. 20 sama. 20 kocer raksa kira-kira kemenang. Abis menyebabkan kemenangan. Oke berikan. Lepaskan pukulan. Masih bisa, nampaknya pelanggaran terjadi sehingga hingga berubah angka 21-20. 21 penjarak 20 saya, apa berkata cukup keras. Lagi-lagi pergerakan seorang, Dani tidak bisa dibaca dengan mudah. Akhirnya 2-1 sama, orang ucuk dan pelacok. Terima perikai, apa berikan, lepaskan pukulan. Laki-laki memaut arah lawan seorang itu secara sejarah 22-21. Acara padir, ada ucu di sana, langsung berikan lagi Wisnu. Nampaknya pergerakan saudara Wisnu dibaca dengan mudah secara sejarah hingga menambah poin 23-21. 23 penjarak 21 kosong. Apa yang kita tenang 1-3. Laki-laki pergerakan berada ini tidak bisa dibaca dengan mudah secara sejarah. Akhirnya bola berpindah kembali ke pangkuan Trian. Di mana anak Trian? Kali ini dia akan mencoba lepas kosong. Ada serang dada. Langsung selamatkan. Masih bisa dalam simasi. Lepaskan Wisnu. Mendarat bola sempurna secara sejarah. Hingga menambah poin 23-23 mengira 23 memetakan ini setelah buka sudah angkat tadi pindah lepaskan pukulan mengangkut di garis net terus sudah hingga berubah poin 24-23 lakukan sudah angkat ke depan sektor kiri berbahaya lagi-lagi tembus pergerakan seorang bakau. Akhirnya menambah poin 24-24 berjarak 24 menit ini. Suara kapal langsung ternyata naik lembar terjadi subsidi dimakan saja oleh seorang Pridai 25-24. Masih suara kapal akan mencoba lakukan jump shot. Terima dengan mudah, tidak bisa diantisipasi dengan tidak tersedia hingga menambah poin 25-25 menyerang 25 memetakan diri. Masih suara Wisnu lakukan set. Terima dengan tenang serang wakal. Lepaskan final. Bisa. Kurang cerpak tersedia hingga menambah poin 26-25. Kali ini seorang itu bisa melakukan sudah. Oh, pemberikan dan masih bisa berhasil-hasil. Bisa berhasil-hasil tembak. Oh, pemberikan dan orang cermat bergerakan seorang Bima. Akhirnya di bawah awal atau set yang pertama. Kali ini seorang pria akan mencoba lakukan jump shot. Lalu melebar terus di darah. Maka lahirlah untuk angka yang pertama 1-0. 1 kejar 0 Patrick. Lakukan sudah. Oke berdekat. Langsung berhasil dekat. Masih bisa dari situasi. Disimpan saja dengan roda saudara. Langsung dia belakang tengah angka lagi. 1-2-3 pasal lagi dia. Terkecoh lawan dan baca terus saudara. Akhirnya roda poin 2-0. 2 meter kuasa pengusaha maka dengan tindak jauh ketika pasal pula tindak jauh ketika pasal pula terus juga akhirnya 1 angka di kuadar kembali 3-0 3 meter kuasa pengusaha angka berkadar masih bisa dihasilasi langsung pula bisa belakang kesempatan baik 1-2-3 terkecoh lawan dan baca terus juga yang sesuai berjalan. Kali ini seorang suke
siap lakukan sudah. Oh, berikan dah Wisnu. Masih bisa yang sudah sih. Mantap yang kedua kalinya. Masih dah masalah kalau pasal bola. Masih dah bola di siap berkata. Pelanggaran terjadi pada jelas sudah. Akhirnya bola berpindah dari 4-1. Angkat keserak satu kerusel. Apa mereka lepas berbulan? Tidak bisa dikembalikan ke pusat serangan yang dilakukan oleh saudara Rico. Kali ini sekarang Badil masih tapi akan mengasuh bola sebelumnya saudara Badil. Setelah berbulan terima terang Wisnu lepas berbulan. Lagi-lagi terpaut lawan dan wajah selesai. Hingga menambah angka 5-2. Kali ini seorang Gani akan menguasai bola sebelumnya sudah. Oh, ke depan sudah masih bisa dan masih passing langsung selamatkan Wisnu angkat kaki satu ketika lepaskan bola tidak masuk kampanye sudah hingga menambah poin 6-1. Ada bergerak ke tulisan atas kisah terus 2-3 berbahaya dong tembus juga pergerakan jarak buat dokter sudah. Hingga pada poin 3 ngelawan Adam. Kali ini seorang Wakau akan coba membangun serangan kembali dimainkan cukup keras. Ada ujung di sana lepaskan bola. Lagi-lagi terpaut lawan tampaknya terus dia hingga berubah angka 7-3. 7 bergerak 3 menit akan lagi dengan tenang. Masih bisa dia masing-masing. Asbol kembali terjadi selesai saudara. Akhirnya berubah angka 8-3. 8 bergerak 3 mempertahankan diri. Siap lakukan sudah. Ada trafon di sana. Lepaskan bola. Masih hidup namanya bola. Lepaskan lagi. Masih dapat tiba serangan mudah. Lepaskan tidak. Melenceng jauh meninggalkan lapangan. Nampaknya bola mantul selesai saudara. Akhirnya bola berpindah poin 4-8. Abad bergerak belakang pemirsa pasca dimain disimpan saja kekelamatan yang dimainkan dalam buah dokter saudara akhirnya menambah poin 5-8. 5 bergerak belakang pemirsa terima dengan mudah satu di tinggal pasca bulan lagi-lagi gerak cepat yang dimainkan para pemain dari Trian akhirnya menambah poin 9-5. Kali ini seorang Timong mencoba menguasai bola sebenarnya setelah terangkat juga terima wakau masih bisa dia masih Wisnu selamatkan Ucu disimpan saja dengan mudah saudara masih ada serangan bus maka berikan cukup berbahaya dan yang dilontarkan seorang Agus akhirnya akan berubah 10-5 akan sudah hebat berikan coba-coba wakau masih bisa diselamatkan tidak bisa berpikir-pikir sudah terus sudah maka satu angka di kubur kembali 11 menyerah 5 mempertahankan diri lantarkan juga empat berikan coba-coba siapa gerawat lagi-lagi bola muntah terus sudah oh masuk akhirnya merubah ada 11 konsentrasi bola lakukan cupnya sudah empat ke depan dan lagi-lagi tembus berapa gerakan saudara dan ini tadi mesti saya memilik sudah dong pemain long set akan lagi dengan mudah 1-3 saya terkena pelanggaran terjadi nampaknya terjadi akhirnya pembedaran satu angka di raya kembali 13-0. Kali ini serang Denny lepas setnya sudah atas bawah Bang Suhe lepaskan bola lagi-lagi terpaut lawan nampaknya terus sudah 14-0 nampaknya terpaut kami persilahkan ya kembali lagi ke lapangan terus yang masih saudara Denny akan mencoba konsep dasi bola dan lepaskan sudah dan memberikan dan
Masih ada Salah Wisnu mampu berikan. Lagi-lagi terkecoh lawan terbangnya Salah Sinara hingga penambah poin 15-6. 15 secara Anda Mondring Zek lakukan sudah. Mampu berikan. Masih bisa diantisipasi. Lambannya tasbol terjadi Salah Sinara. Akhirnya bola bertambah poin 7-15. 7 meter 15 kemenangan ini. Ini serang Prigai. Lalu longsornya jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya berubah angka 16-7. Ada belas meter pucuk berusaha Agus. Apakah bisa hebat berikan? Masih bisa diantisipasi. Disimpan saja. Masih dapat selamatkan. Angkat kaki 1, 2, 3 serapis diselamatkan. Masih di bola. Tidak bisa dikembalikan dan tengah tersebera. Akhirnya bola bertambah mobil makan 16. Kali ini seorang Suhe. Angkat kaki seorang di bola pemberikan. Masih bisa diantisipasi. Langsung selamatkan. Cukup terus nampaknya tersebera. Akhirnya bertambah mobil 9. Ada bola. Udah ke. Cus. Masih bisa diantisipasi. Maka lagi lepaskan bola. Tidak bisa dikembalikan dan tembak ke Sidara. 11-17. 11-17 permisi. Lalu lengah sebelum dimainkan Sidara. Akhirnya pemain barisan depan depannya Sidara Dani akan mencoba melakukan shot. Enggak menggunakan. Tidak bisa dikembalikan dan tendang sudah bobok ini 12-18. Kali ini seorang bakal pemain barisan depan akan coba-coba konsentrasi bola sebelumnya dimainkan. Cukup keras. Masih dapat selamatkan. Ternyata tidak bisa diselamatkan karena mudah Sri Sudara. 13-18. 13-18 masih seorang bakal melakukan jump shot. Nah, tepat sudah, tapi sayang menyangkut roket tangan. Akhirnya bola berpindah poin kembali. Kali ini dia akan mencoba lakukan shot. Terima dengan mudah, satu lebih lepaskan bola. Mendarat dengan sempurna terus bola. Akhirnya menambah poin 14-19. Masih Cikono, terlalu jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya bola bergulir kembali ke depan. Kali ini dia akan mencoba. Shot lakukan sudah. Dibiarkan dengan pandangan mata tersedara. 21-14. Masih ke arah Gimbang. Lancarkan shotnya sudah. Apa berikan? Masih bisa diantisipasi. Langsung saudara aku selamatkan. Masih hidup namanya bola. Disimpan saja. Langsung habis kembali. Kreatif khusus yang dimainkan tinggal. Masih bisa diselamatkan. Pelanggaran terjadi kepada Sri Sudara. Akhirnya menambah poin 22-14. 1-1 dia mau maju terus. Lalu langsung jauh meninggalkan lapangan Sri Sudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke Bangguan Citra. Di mana anak Citra konsentrasi bola sebenarnya bukan. Pemberikan dan tidak bisa dikembalikan ke tengah serangan yang dimainkan oleh saudara Ucu. 23-15. Ini serangan yang mencolokkan sudah. Apa dengan mudah 1-3. Masih bisa dimasukasi. Halo saja dengan mudah terkenal lepaskan pukulan. Masih di bola, angkat lagi. Disimpan saja dengan mudah sesudah 24-15.
Masih super ini lemah sekali tendangnya. Katanya lepaskan bola, masih bisa diselamatkan. Kurang cermat nampaknya saudara Wisnu ini. Akhirnya bola bertambah poin 16-24. Kurang cermat nampaknya saudara, tidak menambah poin 17-24. Akhirnya bola berpindah kembali ke Manggar Citra. Dimana kali ini akan mencoba seorang Bridai. Konsentrasi bola setelah terkejuda. Ada track keeper, sesuai cuit. Dengan demikian dari sejarah, di babak yang kedua akan pada unggul tim dari Trian.